Lukas Nmb ini dua periode menjabat sebagai gubernur Papua. Dia juga mempunyai begitu deret prestasi dia. Stadion di Papua juga dinamakan dengan nama dia, Stadion Lukas Nmb. Dan dia juga di akhir masa jabatannya, dia menyuplai uang atau transfer uang atau memutar uang dia di kasino sebesar 560 miliar lebih. Itu bukan uang kecil. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sas Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya Dedi. Hari ini kita akan membahas sedikit atau mereview sedikit tentang mega korupsi yang sangat fantastis atau kekayaan yang sangat fantastis, ya, yang diperoleh oleh seorang gubernur yang menjabat hampir dua periode, yaitu Lukas Nmb. Lukas Nmb adalah seorang gubernur yang dipilih oleh masyarakat Papua untuk jabatan dua periode. Dari periode pertama sampai periode kedua ini, beberapa bulan lagi atau akan habis masa periode keduanya. Dia ditetapkan oleh KPK dengan status tersangka, yaitu gratifikasi 1 miliar atau penyuapan 1 miliar oleh pihak swasta kepada Lukas Nmb. Beberapa statement dari antaranya adalah dari Menko Polhukam yaitu Mahfud MD mengatakan, dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar, bahwa terdapat beberapa transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Lukas Nmb. PPATK juga menyebutkan, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran ratusan miliar. Uang Lukas Nmb itu ditransfer ke pihak penjudian atau ke kasino-kasino di luar negeri, di mana dengan biaya yang sangat fantastis, dengan uang yang sangat fantastis itu ditaruh di perjudian. Bukan hal yang baru bahwa di tanah Papua ini menjadi salah satu ladangnya, menjadi salah satu sumber kekayaan yang sangat besar, di mana ada Freeport dan juga ada alam yang sangat terbuka. Malah beberapa kasus yang kita melihatnya di televisi maupun di berita-berita bahwa terjadi masifnya korupsi yang terjadi di sana, illegal logging yang merata, terus menjadikan dia sebagai sumber kekayaan. Lukas KPK sampai hari ini masih melakukan tahap penyelidikan dari rekeningnya Lukas Nmb. PPATK menyebutkan bahwa terjadi pengendapan beberapa rekening yang mengatasnamakan Lukas Nmb, yaitu dengan uang nominalnya mencapai ratusan miliar. Kita patut mencurigai dari mana sumber kekayaannya. Apakah Lukas Nmb punya tambang emas? Apakah Lukas Nmb punya perusahaan batu bara atau bahkan perusahaan-perusahaan yang go public lainnya? Kita nggak pernah mendengar bahwa Lukas Nmb punya perusahaan-perusahaan itu dan juga punya usaha-usaha di bidang lainnya. Tetapi kita patut mengedepankan praduga tak bersalah. Lukas Nmb mempunyai haknya untuk mengklarifikasi bahwa uang yang dia dapatkan dan uang yang ada di rekening dia adalah uang yang memang bersumber daripada sumber yang betul dan benar. Kita bisa melihat berapa sih gaji seorang gubernur dan tunjangannya. Tidak melebihi daripada 20 juta atau 30 jutaan setiap bulannya. Tapi kalau uang yang ngendap di rekeningnya mencapai ratusan miliar, itu patut dicurigakan dari mana sumber kekayaannya. Lukas Nmb ini memang sudah dicurigai mempunyai kekayaan yang sangat fantastis. Dibuktikan dengan jejak transaksi yang dilakoni oleh
PPATK, yaitu dari tahun 2017 sampai sekarang, bahwa Luka N6B mempunyai transaksi-transaksi yang fantastis, mempunyai alur uang keluar yang sangat fantastis, maupun alur masuk uang yang sangat fantastis. Luka N6B ini menjadikan dialah salah satu tokoh Papua yang sangat disegani. Beberapa infrastruktur di Papua dia buat dengan kepimpinannya. Malah salah satu stadion besar di tanah Papua dinamakan dengan stadion dia, yaitu Stadion Lukas N6B. Malah rakyat juga, kita melihat beberapa saat yang lalu, banyak rakyat Papua mendemo mengatakan bahwa terjadi kriminalisasi terhadap Lukas N6B. Tapi kita masih melihat bahwa seberapa dalamnya KPK mendalami kasus ini. Apakah cuma gratifikasi 1 miliar atau memang uangnya 560 miliar yang lari kepada perjudian dan juga yang ngendap di rekeningnya ditelusuri oleh KPK. Kita melihat, kita mau melihat bagaimana KPK, kepolisian maupun kejaksaan menelusuri dan selidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kita tidak memungkiri bahwa masih banyak pihak swasta maupun pihak non-swasta yang terlibat di dalam penyuplaian uang yang segitu banyaknya. Kita mau melihat juga seberapa jujurnya atau seberapa klarifikasinya Lukas N6B terhadap kekayaan-kekayaan dia. Itulah kisah Lukas N6B yang gubernur Papua, gubernur di tanah Papua, tanah subur dan tanah yang makmur dengan kekayaan hampir 600 miliar yang dia endapkan di mana-mana dan juga di rekening dia dan juga ke kasino-kasino. Semoga kasus ini terbuka, yang lebar terbuka demi kesejahteraan rakyat Papua, demi kemakmuran rakyat Papua, demi kebahagiaan rakyat Papua, bahwa di tanah Papua harus diberantaskan korupsi-korupsi sampai ke akar. Stay terus di SAS Inisiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.